Mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Menteri ATR BPN, Pak Menteri Menpan RB, Pak Menteri PU, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bupati Kabupaten Banyuwangi, Bapak-Ibu sekalian, seluruh penerima sertifikat yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya sayangi. Sudah terima ini semuanya? Diangkat, diangkat, diangkat. Ini tadi Pak Menteri ATR BPN menyampaikan yang menerima di Banyuwangi adalah 10.300 bidang tanah yang sudah diberikan sertifikat. Sebentar, ini belum saya hitung, diangkat lagi, dihitung. Saya hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.300, betul. Kalau enggak dihitung itu nanti ini pada ngumpul, tapi jangan-jangan sertifikatnya belum diterima. Dan supaya tahu Bapak-Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya, sertifikatnya sekarang seperti ini. Ini yang sertifikat paling baru, namanya sertifikat elektronik. Kalau yang tadi digambar waktu di layar tadi, yang agak tebal itu sertifikat lama. Sertifikat baru seperti ini. Di sini ditulis bidang tanah, pemegang hak siapa, alamatnya di mana, ada semuanya di sini. Ini sertifikat hak milik yang paling baru sekarang seperti ini. Jangan nanti dibanding-bandingkan dengan tetangganya. Loh, tetangganya kok, tetangga saya kok sertifikatnya tebel, saya kok hanya satu lembar. Ya memang ini yang terbaru. Namanya sertifikat elektronik. Dan sesuai janji yang saya sampaikan yang lalu, benar. Sekarang sudah terima semuanya, betul. Ini adalah redistribusi tanah yang paling besar di seluruh Indonesia, di Banyuwangi ini. Ada yang bekas lahan hutan, ada juga yang bekas lahan HGU. Semuanya sudah diserahkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Nah, seneng buatan? Seneng buatan? Seneng buatan? Sing buatan seneng acung. Saya beri sepeda. Sing buatan seneng dapat sertifikat ngacung, tunjuk jari, saya beri sepeda. Seneng gak? Oh, enggak pegang sertifikat sudah sejak tahun 1938 penjenengan niku. Nggih mboten? Berarti 85 tahun enggak pegang sertifikat. Kalau seseorang punya lahan tapi enggak punya sertifikat, kalau terjadi sengketa kalah. Penjenengan pasti kalah. Mboten pegang napa-napa niki nggen kula mboten. Om enggak pegang ini mau apa? Tapi kalau sudah pegang yang namanya sertifikat ini, ada orang ngaku-ngaku ini punya saya, mboten Pak, niku gadahan kula niki sertifikat enten. Ini sertifikatnya ada. Luasnya ada, gambarnya di sini ada. Sudah pasti pergi. Nggih mboten? Ini penting. Karena yang terjadi 10 tahun saya menjadi presiden, kalau ke daerah
masuk ke desa, masuk ke kampung, isinya hanya sengketa tanah. Urusan sengketa tanah, urusan konflik tanah. Karena apa? Panjenengan mboten pegang yang namanya sertifikat. Setelah saya cek di BPN benar, dari 126 juta yang harusnya lahan-lahan itu pegang sertifikat, yang megang baru 46 juta. Berarti tesih pinten, masih 80 juta yang belum pegang. 80 juta seluruh Indonesia belum pegang sertifikat. Saya cek lagi ke BPN, setahun bisa membuat sertifikat berapa? 500 ribu. Berarti panjenengan nunggu, kalau 80 juta, setahun mau 500 ribu, berarti panjenengan nunggu 160 tahun. Gelem boten? Purun boten? Siapa yang mau nunggu 160 tahun maju saya beri sepeda? 160 tahun, saya kaget juga. Wah, ini enggak bisa ini. Sehingga saya perintah saat itu kepada Menteri BPN, dengan segala cara apapun, saya minta setahun lebih dari 10 juta. Akhirnya bisa. Apalagi sekarang sertifikat elektronik seperti ini, oh, cepat banget nih.